Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran ala ma khassa bihadhihi al-ummah bil a'immatil alam humadiddin alladhi sarafu 'inana fitrihim fi dhabbi 'anhu fi tadlil al-mukharrifin wal muharrafin wa bayyanu lil 'amma al-haqqa min al-batil wal ghasb wal ghasa min as-samin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita melanjutkan al-maqalah al-hadis asrata, maqalah yang ke-11. Yang kemarin sudah dibicarakan as-salatu ima, maksudnya ini dari Nabi, salat itu menjadi tiang agama. Yang berikutnya lagi, wasumtu dan utawi diam, afdol itu lebih utama. Jadi banyak diam, jangan banyak banyak cerita, jangan banyak cakap ya. Qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, asumtu utawi diam arfa'ul ibadah, itu setinggi-tingginya ibadah. Jadi diam itu adalah termasuk setinggi-tingginya ibadah. Tapi diamnya itu jangan diam yang pasif, diam yang aktif. Maksudnya diam yang aktif itu tafakkur, berpikir-pikir, mengangan-angan kebesaran Allah, mengangan-angan penyesalan atas dosa-dosanya, itu diam. Nah, diamnya yang jangan tidur terus saja ya. Maksudnya diam tapi pikirannya itu aktif yang bagus. Ya, pikiran-pikirannya. Rawi meriwayatkan kepada hadis apa Ad-Dailami, Imam Dailami. Nabi Hurairah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, radhiyallahu semoga mendekat ridha sapa Allah anhu kepada Abu Hurairah. Ayat sukut maksudnya adalah diam amma dari perkara layam fa yang tidak ada manfaatnya fid dini di dalam dunia, fid dini di dalam agama, wa dunia dan di dunia. Wa tarku raddi dan meninggalkan menolak alaman atas seseorang i'tada yang memusuhi siapa man. Min arfa'i anwa'il ibadah, daripada setinggi-tingginya berbagai macamnya ibadah. Jadi sukutnya ini adalah gini, amala yang fa. Jadi diam daripada sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk agama dan dunia, dan meninggalkan berselisih dengan orang-orang yang memusuhinya. Padahal makanya diamnya diam yang bermanfaat. Jadi kalau kamu ngomong itu dipikir-pikir, ngomongnya kamu ada manfaatnya apa enggak? Ngomong kamu itu ada manfaatnya apa enggak? Jangan hanya asal cerita yang enggak ada manfaatnya. Jadi kalau kamu ngomong yang ada manfaatnya, kalau kamu diam, diam juga ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaat bicara, enggak usah bicara. Kalau enggak ada manfaat bicara, tidak usah bicara. Ini artinya adalah setinggi-tingginya ibadah seperti ini. Dan juga dengan diam juga menolak. Kalau kamu diajak berselisih, berkelahi ya, dan sebagainya, hindari yang seperti itu. Fa inna aksaral khotoya, maka sesungguhnya kebanyakan dosa-dosa, minal lisan, itu daripada mulut. Kebanyakan berbagai macam dosa-dosa itu diawali dari mulut. Maka mulut kamu itu bahaya. Mulut kamu itu bisa menjadikan sebab provokasi, sebab maksiat, sebab macam-macam. Ya, mulut, maka jaga mulut kamu. Maka ada makalah itu gini. Makalah. Kalau orang disakiti dengan pedang, bolehlah ia bisa mencari obatnya. Kalau kamu kena sabetan pedang, kamu bisa mencari obatnya ke rumah sakit, ke dokter, dicarikan obat. Tapi kalau orang disakiti dengan mulut, kemana obat harus dicari? Betul apa betul? Kamu bilang sama teman kamu, umpamanya teman kamu itu yang paling di apa yang membuat dirinya malu itu adalah umpamanya kalau dikatakan si gembrot.
Kalau kamu panggil, si gembrot sini. Dia itu masya Allah semalam suntuk tidak bisa tidur gara-gara dikatakan padahal memang ya gembrot, tapi tidak usah kamu menghina orang seperti itu. Umpamanya teman kamu punya cacat apa, si mata kero, si mata juling atau apa begitu kau bicara, tidak boleh. Kamu itu, kita ini sama sekali tidak boleh menghina ciptaan Allah Subhanahu Wataala. Kamu punya ciptaan, kita ini diciptakan pernah ada yang pesan sama Allah, benar? Pernah ada pesan? Ya Allah, nanti bapaknya kamu pesan, ya Allah saya punya anak, semoga orangnya seperti ini, bisa pesan apa enggak sama Allah? Enggak bisa. Ya, maka oleh karena itu semua orang ini diciptakan atas kodok kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kamu tidak boleh menghina, ya, tidak boleh menghina siapapun juga, makhluk siapapun juga kita kan tidak boleh menghina. Cuma kalau teman kamu jahat, yang kamu tidak suka adalah kejahatannya, bukan orangnya. Bukan orang, teman kamu jahat, yang kamu tidak suka itu orang apa itu perbuatannya, bukan orangnya. Bukan orangnya. Hatta walaupun itu kayak ciptaan makhluk yang lain, kambing, nggak boleh kau hina. Oh dasar kamu kambing, lah memang kambing dasar kamu kambing. Ya, yeah. Sama bapak. Jadi kalau bicara itu kamu kira-kira ditimbang. Kau bicara ada manfaatnya nggak dari sisi agama, daripada dunia dan sebagainya. Wasodakah, dan yang berikutnya lagi ini makalah Rasulullah, lanjutan menghentikan dari Rasulullah. Wasodakah tu dan utawi sodakah tutfi, itu bisa memadamkan apa sodakah ghadabar rabbi, pada murkanya Allah Subhanahu. Sodakah masya Allah, senang sodakah semampunya kamu, sodakah semampunya seikhlasnya kamu. Ini di kitab ini diterangkan. Tadi saya barusan mendengarkan ceramah. Ya, di kitab ini diterangkan begini. Ini cerita tapi masalah ini nyata karena diterangkan di dalam kitab. Diterangkan di zaman dahulu itu ada orang senang sedekah. Namanya orang itu senang sedekah. Tapi karena dia senang sedekah, ya hidupnya ya pas-pasan gitu saja. Suatu ketika dia itu didatangi apa itu ada orang pengemis. Ada orang pengemis, secara singkat gitu, ada orang pengemis. Pengemis itu begitu meminta-minta sudah kelaparan, luar biasa kelaparan. Si pengemis itu kemudian apa ini minta-minta sama ini bapak tadi, yang orang yang dermawan tadi. Tapi orangnya enggak kaya banget. Terus kemudian setelah itu dia disiapin apa? Begitu diajak masuk, masuk dulu Pak, masuk dulu. Disiapin makan, istrinya disuruh masak yang paling enak. Masak ayam, pokoknya nasi yang sebanyak-banyak, pokoknya dicukupi, secukup-cukupnya. Terus pada selesai makan, minta supaya apa ini mau pulang. Tapi dari disini kan, sudah malam Pak, jangan pulang, sudah di sini saja. Bapak kan rumahnya di mana rumahnya, jauh nggak punya rumah. Akhirnya setelah itu dia di rumah disiapin kamar. Begitu disiapin kamar, kamarnya itu buang keterangannya ya, kamarnya itu kemudian dikunci, pokoknya yang enak di sini. Malam hari dia itu mau buang air besar. Begitu mau air besar dia itu kasih bapak, bapak assalamualaikum bapak. Karena kamarnya jauh maka kemudian tidak dengar. Maka dia buang air besar di kamar itu. Buang air besar di kamar kamar itu. Begitu apa ini di tempat tidurnya itu. Di tempat tidurnya. Pagi-pagi saya buka langsung minta maaf. Pak Haji saya minta maaf. Pak Haji saya minta maaf. Bapak saya minta maaf. Ada apa? Tadi malam itu kasih bangun bapak tapi enggak dengar. Maka karena tadi malam tadi siang itu saya makan kebanyakan, saya buang air besar tidak tahu kemana. Wong biasanya kalau saya buang air besar kemana, ke sungai atau kemana begitu saja. Di sini saya tidak tahu kamar mandinya, cara BAB-nya di mana. Maka saya buang BAB di kamar itu. Sudah tidak apa-apa. Saya minta izin supaya saya cuci dulu. Mau saya cuci di mana kalau saya harus mau cuci? Biarkan saja. Biar kami yang ngurus. Kami ini punya kewajiban hormat sama tamu. Biar kami yang membersihkan. Setelah itu
Setelah itu dia apa? Ini di kitab ini. Setelah itu begitu mau dibawa di apa itu dibawa di apa itu katakanlah di sungai. Begitu mau dicuci di sungai ternyata katanya buang air besar kok tidak ada baunya. Kok tidak ada baunya? Ternyata kotoran air besar itu menjadi keras kayak membatu, kayak membatu. Terus akhirnya sudah karena ini enggak apa itu kotoran air besar bawa pulang. Begitu apa ya kok ini bapak ini yang sedekah ini apa ya? Akhirnya minta diperiksa ke bakul emas, tukang emas. Ternyata itu adalah ini emas luar biasa. Tidak ada emas semacam ini di dunia. Ini adalah emas akhirat. Kalau gitu boleh kami jual, boleh. Harganya lebih tinggi dari seluruh emas yang ada di dunia ini. Karena ini emas akhirat. Makanya jadi Masya Allah itu apa karena sedekah. Itu adalah Allah menunjukkan salah satu berkahnya orang senang sedekah. Dan orang yang sedekah itu pasti akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda di akhirat. Akan dibalas dengan berlipat ganda di akhirat. Maka kemudian ada info begitu ada orang bakhil enggak pernah sedekah. Oh iya Kak. Siapa itu? Sedekah dengan fakir siapa? Ini orang fakir yang kebetulan dia adalah bisa saja adalah seorang wali Allah, wali-walinya Allah yang kita tidak tahu kelihatan. Jadi itu wali-walinya Allah. Maka kemudian ada orang bakhil lainnya yang enggak pernah sedekah, cari-cari orang miskin yang mirip-mirip seperti itu. Begitu dicari ternyata itu adalah bukan walinya Allah. Begitu supaya dia maksudnya adalah supaya dia bisa mendapatkan kotoran si pengemis itu kemudian yang diharapkan jadi emas. Ternyata karena dia bakhil, karena dia tidak ikhlas, ternyata kotorannya tetap menjadi kotoran, dia itu rugi sedekah, rugi tidak dapat emas. Nah, makanya maksudnya apa? Maksudnya kalau orang sedekah itu betul-betul yang ikhlas lillahi ikhlas lillahi ta'ala. Wa sedekah, sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sumtu dan utawi diam afdal itu lebih utama. Qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu utawi diam zainun itu menjadi perhiasan lil alim, bagi orang alim. As-sumtu utawi diam itu zainun itu menjadi perhiasan lil alim, bagi orang yang alim. Wasitrun dan menjadi penutup lil jahil, bagi orang yang bodoh. Rawah meriwayatkan kepada hadis apa Abu Syekh Anil An Muharras, diriwayatkan daripada Imam Al Muharras. Jadi orang banyak diam itu adalah perhiasan. Orang kalau alim tidak banyak cerita, tidak banyak gojekan, tidak banyak cerita apa itu, tidak banyak cakap. Itu adalah menjadi perhiasan peil ilmunya. Orang yang bodoh kalau diam itu juga ketutupan. Kamu bodoh baru mustas, banyak cerita dalil kanan kiri sana sini kau cerita, tapi kamu pasti akan kelihatan bentonya karena kamu tidak tahu dalilnya secara betul. Jadi menjadi perhiasan. Santri kalau banyak bicara, bicara dalil, saya menurut hadis Nabi A, menurut hadis Nabi B, menurut Al-Quran, menurut tafsir ini, begitu tanya, kau pernah hatam tafsir apa? Kamu pernah hatam hadis apa? Kok banyak cerita tentang hadis? Bukhari Muslim pernah hatam, Muwatta pernah hatam, Nasai Tirmidzi pernah hatam, Bulughul Maram pernah hatam, Arba'in Nawawi saja kamu udah hatam, apalagi paham. Kok banyak cakap, banyak cerita. Menurut hadis Nabi A, mubtada khabar enggak paham. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya kalau santri diam itu berkelihatan. Kamu santri nurul aku. Masya Allah, malib kamu ya. Masya Allah. Jurumiyah yang belum matam. Malib kamu ya. Jurumiyah belum. Masya Allah. Makanya jangan banyak bicara. Rawah merat ke apa ini? Lama wadhalika dan oleh karena itu lam lima karena perkara. Lima karena perkara fisumti di dalam diam minal waqar, daripada sikap tenang.
Ar-Razanah artinya adalah tenang. Al-Munasibati yang mencocoki haqqil ilmi pada haknya ilmu. Haqqil ilmi pada haknya ilmu. Wali annal mar'a dan karena sesungguhnya seseorang. Wali annal mar'a dan karena sesungguhnya seorang jahlu itu utawi kebodohannya orang. Jalu itu utawi kebodohannya orang masturun itu tertutup malam yatakallam selagi tidak bicara siapa jahlu mar'u mar'u malam yatakallam selagi tidak bicara siapa al mar'u wasaumu dan utawi puasa hadis nabi ini lanjutan wasaumu dan utawi puasa itu junnatun itu menjadi tameng. Junnatun itu menjadi tameng wiqayatun artinya menjadi benteng wiqayah perlindungan. Minan nari daripada api neraka. Puasa itu hadis Nabi kamin shaimin laisa min shaimin al-ju'a. Banyak orang puasa tapi dia hanya dapat haus dan lapar. Maksudnya apa? Puasa seperti ini puasanya orang yang awam. Puasa itu menurut Imam Ghazali ada beberapa tingkatan. Puasa yang pertama puasanya orang awam itu hanya bisa menahan haus dan lapar. Orang pertama itu adalah dia puasanya itu hanya apa itu hanya bisa menahan haus lapar. Mulutnya enggak puasa, matanya enggak puasa, telinganya enggak puasa, kaki tangannya enggak puasa. Ini puasanya orang bodoh. Puasanya orang bodoh ini puasa yang seperti ini. Puasa orang yang khusus di samping dirinya tidak makan seluruh anggota tubuhnya ikut puasa. Matanya puasa tidak untuk maksiat, mulutnya puasa tidak untuk maksiat, tidak untuk ngerasani, tidak untuk ghibah, tidak untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Ya, mulutnya. Terus kaki tangannya semuanya. Ini kok ada yang enggak punya tulisan nih, Bang? Kamu mana tulisan kamu? Puasa orang yang tingkat ketiga adalah qawasil qawas, orang yang sangat khusus. Artinya apa? Hatinya di samping seluruh anggota tubuhnya puasa, maka hatinya tidak pernah lepas untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan para anbiya al-mursalin, para wali-walinya Allah. Jadi hatinya senantiasa berzikir kepada Allah, tidak pernah lepas untuk tidak zikir kepada Allah Subhanahu. Nah, ini puasa orang yang tingkat. Makanya puasa yang seperti ini, puasa yang tingkat kedua dan ketiga itu adalah betul-betul menjadi junnah, menjadi tameng, menjadi tameng. Wasumtu dan utawi diam, afdal, itu lebih utama. Qala bersabda siapa Nabi-Nabi sallallahu alaihi wasallam asumtu tai banyak diam asumtu tai diam sayyidul akhlak itu tuannya akhlak budi pekerti yang baik sumtu tawi diam itu sayyidul akhlak itu adalah tuannya berbagai akhlak yang terpuji. Kalau orang itu banyak diam pokoknya segala macam kejahatan itu awal mulanya adalah dimulai daripada mulut banyak bicara. Kamu pacaran itu bisa tidak dilakukan tanpa bicara. Bicara itu tidak harus mulut. Bicara itu dengan fasilitas yang ada. Bisa dengan nulis, dengan apa itu tulisan, atau dengan apa itu medsos. Bisa dengan medsos. Janjian, aku besok ulang tahun ya. Kamu datang ke sini ya. Itu mulut apa tidak? Mulut apa mulut? Segala macam mau melakukan provokasi jadi provokator itu pakai mulut apa sih? Pakai mulut ya. Segala macam kejahatan itu diawali daripada mulut. Nanya banyak diam apalagi perempuan, apalagi perempuan. Perempuan itu harus bisa menjaga malu. Kalau dia bisa menjaga malu ya malu-maluin ya. Perempuan itu gampangan. Perempuan logam di apa namanya dicat ngunai dicat apa di apa dicat itu SMS tanya ini siapa Randy di SMS besok datang ya wedus ini gelemai dasar wedus
wedus tapi nggo kuduk iki lho saya heran. Wedus, wedus. Eh. Wedus. Ada enggak di pondok sini? Pakai kerudung tapi mental wedus apa enggak? Ada enggak? Wedus dasar Kam. Wedus itu saudaranya Kam. Ya. Dasar wedus. Wedus ya mondol berarti. Wedus ya mondol. Padahal kalau wedus itu cocoknya untuk dipotong. Besok kita akekah dipotong, cocoknya dipotong untuk akekah, ya, sama. Karena wedus cocoknya jangan makan tahu, tapi pakai rum. Rumpo. Aminallahumma. Allahu Akbar. Tapi wedus juga ada yang songkoan, iya apa tidak? Iya. Ada apa tidak? Ada. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau ada yang songkoan wedus, tulis apa itu di songkoknya. Aku adalah saudaranya wedus. Ya. Sungguh Zaidul Rawah meriwayatkan kepada hadis apa Dailami, Imam Dailami yang Anas diriwayatkan daripada sahabat Anas. Ayat sukutannya adalah diam. Amma dari perkara la sawab yang tidak ada pahalanya fihi di dalam ma, di dalam apa? La sawab fihi di dalam kalam itu ya banyak. La sawab yang tidak ada pahalanya fihi di dalam apa sayyidul akhlak itu adalah tuannya berbagai macam akhlak al hasanat yang bagus. Al hasanat yang bagus li salamati sahibi karena selamatnya pemiliknya diam sukut minal ghibah daripada mengumpat atau membicarakan aibnya orang lain. Wanahwiya dan sepadanya ghibah. Wanahwiya dan sepadanya ghibah. Amal istighol adapun menyibukkan diri. Amal istighol adapun menyibukkan diri bima dengan perkara fi di dalam ma'apa sawabun pahala. Minahwi zikrin dari umpamanya berzikir. Wa qiraati Qur'anin dan membaca Al-Qur'an. Wa ilmin dan ilmu, membaca untuk ilmu, ngaji dan lain sebagainya. Faya maka adapun nah apa itu nahwu dzalik umpamanya itu tadi mazkur al istighol bima fi sawab ya, istighol menyibukkan yang dia ada pahalanya seperti zikir, baca Al-Qur'an, belajar ilmu itu afdal lebih utama minas sumti daripada diam. Kalau bicara tapi itu ada manfaatnya pahala seperti zikir, baca Al-Qur'an, mengaji ilmu, maka yang seperti itu lebih utama daripada di ya wal jihad dan utawi jihad sinamuddin itu menjadi pokoknya agama. Sinam itu awal kalau adalah kalau unta, kalau sapi itu punuk, mau punuk. Sapi yang besar itu ada sapi jantan itu terus bagian atas itu ada yang naik dan seperti bukit itu. Nah, itu namanya punuk bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya enggak tahu. Apa namanya? Ya, punuk. Punuk itu artinya adalah yang menonjol ke atas kalau sapi jantan. Sapi jantan yang besar itu adalah biasanya ada punuk yang di depannya atau seperti onta atau ada apa kayak bukit yang naik apa itu kelihatan naik tinggi. Jadi jihad itu adalah menjadi pokoknya, pokoknya atau punuk agama. E'alahu artinya adalah atasnya agama. Inta'ayyana jika kelihatan apa jihad. Wadzalika dan oleh karena itu. Wadzalika dan oleh karena itu annal jihad sesungguhnya jihad yu'lamu diketahui apa jihad min mahalin ba'idin daripada tempat yang jauh. Min mahalin daripada tempat ba'idin yang jauh. Min mahalin daripada tempat ba'idin yang jauh. Kama sebagai perkara, kama sebagaimana perkara anna sinamal ibili sesungguhnya
pokoknya atau punuknya unta yura terlihat apa sinamul ibil min ba'idin daripada jauh wasumtu dan utawi diam afdal itu lebih utama. Wasumtu ini bicara sumtu terus ini. Wasumtu dan utawi diam itu afdal lebih utama. Qala bersabda siapa annabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Asumtu utawi diam. Hikamun itu ada beberapa hikmah. Asumtu utawi diam hikamun itu ada beberapa hikmah. Wa qalilu fa'ili dan sedikit yang mengerjakan sumtu. Wa qalilu fa'ili dan sedikit yang mengerjakan asumtu. Rawa meriwayatkan hu kepada hadis siapa Al-Qudhari, siapa Al-Imam Al-Qudhari, Anas diriwayatkan daripada Anas. Wa Dailami dan Imam Ad-Dailami. An Ibnu Umar diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Ay asumtu utawi diam hikmatun itu ada hikmah. Asumtu utawi diam hikmatun ada hikmah. Ay nafi'un yang bermanfaat. Yamna'u yang bisa mencegah apa? Sum minal jahli daripada kebodohan. Wakallah dan sedikit siapa man orang, seseorang yasmatu yang diam siapa man. Amma dari perkara la fa'idata yang tidak ada fa'idah itu maksud fi di dalam ma. Waman dan barang siapa yamna'u yang mencegah siapa man. Nafsahu pada dirinya orang anin mutki daripada bicara. Bima dengan perkara yusinu yang menjadikan jelek apa mahu kepada man hu kepada man. Wa min sama dan daripada itu qila diucapkan min bahril khafif daripada apa itu sair dengan lagam khafif bahar. Ya kasirul fudul qasir qalilan qad farastal fudula 'adhan wa tulan qad akhadta minal qabihi bi fadhlin faskut al ana in aratta jamila. Ya kasirul fudul, wahai orang-orang yang melebihkan bicara. Ya kasirul fudul, wahai orang yang memperbanyak melebih-lebihkan bicara. Qasir, memendekkanlah siapa kamu qalilan halis sedikit. Jangan terlalu banyak bicara, persedikit bicara kamu. Kalau enggak nulis harus fotokopi. Sudah enggak nulis enggak fotokopi. Itu namanya santri lolak lo. Qad farasta sungguh menggelar siapa kamu. Kafarosta sungguh menggelar siapa kamu? Al-fudula pada berlebih-lebihan bicara. Ardon hale melebar watulan dan memanjang. Kotakhadza sungguh mengambil siapa kamu? Minal qabihi daripada kejelekan. Bihadzin dengan bagian. Kalau kamu seperti itu, kamu justru akan mengambil berbagai macam kejelekan. Faskut maka diamlah siapa kamu. Maksudnya jangan banyak bicara. Al-an saat ini. In aratta jika menghendaki siapa kamu jamilan pada kebagusan. Waruya dan diriwayatkan anahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi afdhalu jihad utama-utamanya jihad antujahida supaya berjihad siapa kamu.
nafsaka pada diri kamu, wahawaka dan hawa nafsu kamu, bidatillahi di dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah meratkan kepada hadis sahabat Dela Mimda, sebaik-baiknya jihad itu adalah jihad melawan hawa nafsu, melawan diri kamu sendiri, melawan hawa nafsu diri karena Allah subhanahu. Yang paling berat, kalau kamu melawan orang lain, kalau kamu punya musuh terberat bagi kamu, itu musuh kamu itu masih mencari alasan untuk bisa menjatuhkan kamu. Kamu katakanlah punya musuh besar. Musuh besar kamu kalau ingin membantai kamu itu masih perlu berbagai macam teknik, alasan, kesempatan untuk kamu. Tapi kalau kamu melawan hawa nafsu kamu, itu yang paling berat. Yang paling berat itu kamu melawan hawa nafsu kamu itu. Karena pokoknya kamu melawan hawa nafsu, nafsu kamu itu apa? Oh, saya katakanlah gini, saya ini malam ini saya mau ninggalin sholat. Orang ninggalin sholat itu nafsu apa tidak? Bisa kau lakukan, bisa kamu lakukan. Oh, saya hari ini kayaknya ada kesempatan pacaran, ah pacaran. Oh, malam ini saya kayaknya mau mabuk, ah mabuk. Malam ini kayaknya saya mau judi diri kamu. Kalau kamu mau bunuh diri itu nafsu. Nafsu apa tidak? Kesempatan itu lebih berat, besar kalau itu ada pada diri kau sendiri. Tapi kalau kamu punya musuh orang lain, katakanlah kamu musuh orang Israel, kamu harus berangkat ke Israel sana, harus naik pesawat, ongkos, biaya, dan sebagainya, baru kamu bisa melawan orang Israel. Harus membutuhkan berbagai macam upaya dulu, kesempatan dulu untuk bisa kesana. Atau kamu punya musuh di kampung kamu yang sangat jahat. Musuh kamu itu harus membutuhkan berbagai macam kesempatan untuk bisa menjatuhkan kamu. Nah, atau kalau kamu lagi pilpres, katakanlah kamu mencalonkan dari Bunggu, mencalonkan diri jadi presiden Indonesia, itu kamu harus proses sekian banyak cara untuk kamu bisa ke Jakarta dan untuk mendapatkan diri jalan presiden. Kamu harus bermusuhan, cari lawan orang-orang yang sebanding kamu untuk menjadi pilpres, ya apa tidak? Itu pun bisa menang, bisa kah? Artinya apa? Musuh terbesar kamu itu ada pada diri kamu. Kamu mau membangkong, itu musuh kamu. Bisa kamu lakukan. Itu artinya musuh terbesar itu ada pada diri kamu sendiri. Paham apa paham? Al-Maqalah Saniyah, Maqalah yang ke Saniyah Asrota, Maqalah yang ke 12. Kil diucapkan Awaha memberikan wahyu siapa Allah, Allah ila bani ila nabiyin pada nabi minal anbiya daripada beberapa nabi min bani Israel daripada bani Israel alaihimussalam alaihim semoga tetap atas nabi assalam semoga keselamatan. Waqala dan berfirman siapa Allah jalla wa azza jalla ma'akum wa azza dan ma'mulia siapa Allah sumtuka utawi diam kamu anil batil daripada kebatilan. Bahwa utawi batil itu ma perkara la yufidu yang tidak memberi faedah apa ma sayan pada sesuatu li karena saya ay li ajli karena saya saumun itu pahalanya seperti puasa ay sawabu artinya pahalanya diam kamu daripada kebatilan itu adalah seperti puasa sumtuka seperti puasa kasawa bisaumi seperti pahalanya puasa kasawa bisaumi seperti pahalanya puasa wahibduka dan menjaganya kamu al jawariha dari berbagai anggota tubuh kamu al-awamilarnya beberapa pekerjaan kalian seperti kedua tangan warijlen dan kedua kaki anil maharimi dari berbagai keharaman li karena saya sholatun itu seperti sholat ajru artinya adalah pahalanya menjaga anggota tubuh kamu untuk tidak melakukan dosa itu keajri sholat seperti pahalanya sholat. Wa iya suka dan utai memutusnya kamu aikot utom tomaika artinya memutus tomak kamu
anil khalqi daripada makhluk sodakotun itu sodakoh esawa buku warnya pahalanya apa itu memenahan diri kamu daripada minta-minta itu seperti sodakoh.